PT Astra Daihatsu Motor atau ADM adalah agen tunggal pemegang merek Daihatsu di Indonesia dan juga manufaktur pembuat mobil, komponen, dan bisnis terkait lainnya. Dalam visinya, ADM ingin menjadi perusahaan global terbaik yang membuat hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas. Skema bisnis ADM itu bisnis to bisnis yang dengan perusahaan skala global. Untuk itulah menjaga competitiveness itu mutlak dilakukan. ADM menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, serta kelangkaan semikonduktor di China. Circle Ada Kami berada di Divisi General Affairs yang bertugas untuk memfasilitasi perjalanan dinas seluruh karyawan ADM. Tim General Affairs itu sudah dilatih prinsip bekerja dengan cepat, tepat, dan dapat diandalkan. Ya nggak boleh ada masalah kelamaan, karena masalah sekecil apapun bisa fatal bagi ADM. Kayak gue bang ya, kalau handle perjalanan dinas, prosesnya tuh rumit. Mana kadang data yang dikirim nggak lengkap, prosesnya manual, birokrasinya lama. Nggak cuma buat karyawan, keluarganya juga ikut. Dan PAC yang proses cuma gue doang. Sering banget gue dikomplain user gara-gara transaksinya delay atau cancel. Pusing banget gue bang, pusing. Jadi gini ya, dari keresahan temen gue tadi tuh yang keriting, gue pengen bikinin improvement yang modal buat bikinnya tuh murah. Proses bikinnya cepet dan impact-nya efektif serta efisien. Kita evaluasi, Ada Kami telah berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. ADM berhasil melewati masa-masa sulit bahkan mencapai sejarah. Bisa handle customer internasional dengan baik. Tetap menjaga stabilitas demand dan supply. Produk-produk yang akan di-launching tidak pernah delay. Mengirimkan orang-orang terbaik untuk belajar ke mother company. Tidak hanya belajar, tapi juga mengerjakan proyek-proyek untuk produk kita ke depan. Sisi eksternal pun ternyata kita berhasil menjalin value mutualism yang baik dengan tiket.com. Ini juga membantu bagaimana perekonomian nasional meningkat. Bahkan, improvement ini di-benchmark oleh kompetitor. Dan yang paling penting, mendapat pengakuan positif dari Daihatsu Jepang. Luar biasa. Daihatsu, sahabatku.